terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di channel Sendok Garpu. Salam satu aspal abang-abangku. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru ketemu channel ini, dukung terus channel ini dengan cara kalian like, share, dan kalian juga subscribe abang-abangku, karena semua itu gratis. Karena satu like atau subscribe kalian itu merupakan motivasi buat gue agar gue bisa terus rajin upload konten ya. Kabar kalian, semoga kalian lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, terutama dalam hal mencari rezeki ya abang-abang. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, di sini nggak usah banyak bacot lagi ya, mau sedikit nge-review ya abang-abangku ya. Iya, gue nggak mau nge-share tips sama trik lagi. Nanti konten bakalan gue share lagi ya, tips dan trik gue yang biasa gue lakuin pada saat gue lagi terapi sampai sekarang gue bisa jadi jawara GoFood. Anjay. Oke, untuk konten kali ini gue bakal mau share ke kalian ya. Kemarin kan kita baru naik versi ya, udah kalau gue pribadi baru ngerasain seminggu nih, baru ngerasain seminggu naik versi di 17. Minggu ini pasti kalian kepo ya kan, keponya udah mati, gue tuh masih gacor apa enggak gitu. Nanti bakalan gue tampilin cuplikannya, gue tetap tupu apa enggak atau gimana, nanti bakalan gue apa namanya, gue share ke kalian ya. Tuh, orderan di manakah kau berada? Coba tunjukkan. Pesan pesona. Tapi jujur, kalau gue pribadi di versi 17 ini, kalau di akun gue agak sedikit mengganggu, parah banget mengganggu. Kenapa? Karena dalam seminggu itu gue ada satu atau dua hari yang gue nggak bisa tembus ya insentif ya. Jadi di orderan ke-17 gue dapet delay dan waktunya nggak keburu, tapi tetap gue masih bisa bertahan di 18 trip gue tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang penting kita harus tetap bersyukur aja abang-abangku. Itu ada dua hari, dan selama seminggu itu gue narik, gue ada satu hari lagi juga gue nggak narik ya abang-abangku ya, karena pada saat itu posisinya juga hujan deras banget dan gue nggak mau namanya apa nah, ngambil resiko, takutnya nanti berpengaruh di akun gue, jadi gue putuskan gue off aja pada saat itu. Dan gue mau ingetin lagi ke kalian, gue nggak ada niatan untuk ria atau pamer ya, karena masih banyak banget orang-orang yang gacor di luaran sana ya, yang lebihin gue gitu. Tapi di sini gue hanya ingin share ke kalian dan ingin berbagi gitu. Kalau apa, bagaimana sih caranya bang biar bisa jadi gacor atau apa, itu udah semua gua share walaupun belum semuanya, mungkin nanti di next content bakalan gua share gitu. Gua bisa konsisten 18 trip, gua bisa dapat sehari bisa dapat 250-300 ya kalau lagi hoki atau tip gitu. Kenapa kalian nggak bisa? Jadi semuanya itu balik lagi ke kalian, gimana cara kalian konsisten terhadap waktu, penerimaan, terhadap keadaan cuaca, itu semua juga harus diperhatikan abang-abangku ya. Jadi segitu aja apa video yang bisa gua share ke kalian. Dan untuk kalian kalau ingin bergabung ke grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp Sendok Garpu Indonesia, nanti bakalan gua taruh linknya di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Di sana kita bisa sharing-sharing ya. Di sana kita bisa sharing-sharing mengenai apa orderan GoFood atau tips dan trik mengenai tips dan trik bagaimana sih caranya biar mengatasi gagu segala macam, nanti
ada semua di sana, kita bisa bertukar pendapat atau segala macam bisa kita lakukan di sana. Nanti kalau ada yang mau join, kalian tinggal klik aja link WA-nya, nanti bakalan gue share sama anak. Jadi segitu aja video hari ini. Video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa motivasi buat kalian ya. Gue bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi jika kalian suka, jangan lupa kalian like, share, dan jangan lupa juga kalian subscribe Abang Bangku, karena semuanya itu gratis. Jadi gitu aja, see you di next konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Bye bye.